Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT memastikan jaringan internet dapat dipasang di seluruh desa Indonesia menggunakan alokasi dana desa. Sejumlah syarat agar pemasangan internet di desa dapat menggunakan dana desa disampaikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring 4 Agustus 2020. Dana desa juga bisa digunakan untuk pemasangan fasilitas internet, baik internet yang sudah ada maupun dengan satelit atau VSAT. Sejumlah syarat agar pemasangan internet di desa dapat menggunakan dana desa disampaikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi begini, skema pembiayaan berapa yang bisa digunakan secukupnya, tidak ada batasan minimal. Yang penting, nah ini yang penting. Pertama, yang gratis, fasilitasi gratis untuk belajar daring siswa di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh desa. Tentu ini ruang publik, tidak boleh di rumahnya kepala desa, tidak boleh di rumahnya perangkat desa. Yang kedua, pembelian alat-alat untuk internet, untuk penguatan jaringan dan seterusnya, boleh juga dengan menggunakan dana desa, tapi penempatannya tetap itu menjadi aset desa, bukan aset pribadi. Jadi tidak boleh dipasang di rumahnya aparatur pemerintah desa, baik itu BPD, kepala desa, dan seterusnya. Nah, yang terkait dengan pulsa yang dijual, jaringan yang dijual, itu dikelola oleh BUMDes. Misalnya gini, jadi BUMDes menyiapkan jaringan, kemudian bisa dijual ke rumah-rumah, bisa juga membuat spot-spot, free wifi yang terbuka, kemudian ada biayanya. Nah, terserah menghitungnya, yang penting tidak boleh terlalu banyak mengambil untung dari itu. Tetapi BUMDes tidak dirugikan dengan itu, karena tetap kalau dikelola BUMDes pasti ada perhitungan-perhitungan ekonomis, harus dihitung untung ruginya. Tapi kalau untuk fasilitasi daring, belajar daring siswa yang kita temukan banyak sekali kesulitan yang dihadapi, maka itu statusnya wajib gratis. Abdul Halim menjelaskan tidak terdapat pembatasan anggaran dalam pemasangan internet desa ini. Di tengah pandemi virus corona COVID-19, internet sangat dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh untuk siswa sekolah. Demikian tim redaksi TV Desa melaporkan dari Gedung Utama Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan.